Halo Sobat Jeep. Nih, selamat datang di channel Pione Jeep bersama aku Alvin, dan di sebelah saya nih udah ada Jeep JK 4 pintu yang siap mau kita lift kit 2,5 inch. Kitnya itu dari Terraflex, dan untuk shocknya nih kita kombinasiin pastinya dari Falcon Shocks. Dan selain itu juga untuk di bagian depan kita akan tambahin shock steer dari Falcon juga, yang ini tipenya Nexus F22, ada 3 setelan. Nah, untuk shocknya nanti aku akan jelasin secara detail lagi. Dan sebelum itu aku akan introduce ke kalian nih, kalau mobil Om Agung ini, nah jadi ini yang punya Om Agung, member, salah satu member dari JK Solidaritas, yang dimana dia pengen konsep dari Jeepnya itu terlihat elegan dan juga kelihatan gagah gitu ya, di jalanan gagah, di kegiatan outdoor off-road gitu masih libas, mantap. Jadi untuk bagian depannya nih, Om Agung tuh udah install ada bumper anniversary bagian depan dan juga belakang. Dan selain itu juga dia sebenarnya udah ganti shock nih, shocknya udah nggak standar lagi, diganti pakai shock dari Emu, Oldman Emu gitu, yang warna kuning. Dan selain itu juga ada tambahan ini sih, ini pergantiannya sih, jadi yang standar diganti sama antena X. Oke, sahabat Jeep. Jadi ini ya untuk bagian belakang ya. Yang dimana aku udah bilang tadi kan, dia udah pakai bumper dari Target Reach. Untuk baut-bautnya, dia nempel langsung ke pintu. Jadi tuh nggak bakal bikin tarik carrier-nya rusak ataupun kendor pintunya nih. Karena dia udah ngepres banget nempel. Yang sayang-sayang juga nih. Dan yang menarik perhatian pastinya adalah ban velg nih. Dia udah pakai velg dari Fuel yang udah full black juga. Udah mantep. Ring 20. Jadi ini gede nih sahabat Jeep. Untuk ban ya, dia pakai BF Goodrich yang ukuran 305 55 ring 20 AT. Oke, sahabat Jeep. Jadi kan Om Agung nih mau install kitnya itu dari Terraflex. Nah, jadi sebenarnya aku mau jelasin juga sedikit sih mengenai Terraflex. So guys, Terraflex itu salah satu brand yang udah terkenal banget di Amerika khususnya mengenai suspensi dan juga kaki-kaki dari Jeep nih. Jadi mereka itu sebenarnya udah tahu dari tahun 1950, yang dimana si Terraflex ini emang udah fokus banget nih di bagian kaki-kaki dan juga suspensi dari sebuah kendaraan, khususnya Jeep sekarang kan. Oke, lanjut nih sahabat Jeep. Ini untuk kitnya Om Agung sekarang, dia pakai yang 2,5 inch. Nah, yang aku pegang ini adalah per. Jadi per dari Terraflex, yang dimana ini untuk rednya, ini namanya linear red. Jadi dia emang satu ini doang ya, satu red doang. Yang dimana untuk pemakaian kayak di street, aku baca-baca nih di forumnya JK Owners yang punya luar. Jadi dimana untuk linear red ini, dia untuk di streets itu atau untuk di jalanan, dia soft banget sahabat Jeep. Jadi empuk dan nyaman lah istilah kayak gitu. Tapi selain itu juga, dia tuh udah bisa dipakai buat kegiatan off-road. Aku baca-baca tuh di forumnya. Dan nah, bentuknya seperti ini, dia linear, beda dengan yang dual red ya. Kalau dual red kan dia atasnya ada lagi sedikit nih, jadi atas rapet, bawah rongga-rongga kayak gitu sahabat Jeep. Mungkin salah satunya itu dari Metalcock menerapkan konsep itu, jadi dual red, di atasnya rapet, di bawahnya dia tuh renggang. Dan tenang aja sahabat Jeep, ini kita udah tes sendiri juga untuk kit-kit dari Terraflex, itu udah aman banget. Yang pastinya kalau di setting di Pione Jeep nih bakalan nyaman dan gak limbung. Oke, sahabat Jeep, ini salah satu juga part yang kalian dapat kalau kalian beli ataupun install lift kit 2,5 inch dari Terraflex di Pione Jeep ya pastinya. Ini ada yang namanya link swiper, sahabat Jeep. Nah, ini link swiper itu adanya di bagian belakang. Kenapa? Nah, karena adanya lift kit setinggi 2,5 inch, itu tuh mengubah beberapa angle yang ada di mobil Jeep kalian. Ini pakai link swiper nih, sahabat Jeep, yang dimana udah diukur sama engineeringnya dari Terraflex Amerika. So guys, ini udah paten banget ukurannya, nggak boleh di custom, nggak boleh dipotong, karena ya udah standarnya dari Terraflex seperti ini, gitu sahabat Jeep. Sahabat Jeep, ini sekarang di tangan aku tuh udah ada shock dari Falcon, yang dimana
Falcon Shock ini merupakan sub-brand dari Terraflex. Dan aku juga ngikutin lagi nih, Pioneer Jeep adalah salah satu dealer internasional di Indonesia dari brand Terraflex dan juga Falcon. So, sebelum aku jelasin juga Falcon ya, jadi untuk Falcon sendiri, terutama shocknya ya, itu ada pilihan banyak banget Sabah Jeep. Mulai dari yang 2.1, 2.1 Sport, terus kita lanjut lagi nih, ada yang 3.1, 3.2, dan yang di tangan saya ini 3.3. Jadi dia udah piggyback dan juga adjustable. Jadi bisa diputer-puter nih Sabah Jeep untuk pilihan kliknya. Dia ada 3 pilihan klik, 1, 2, 3. 1 itu soft, jadi itu lembut. Dan untuk 2, ini yang bisa di custom. Dia punya 8 pilihan klik. Kalau ke kiri itu soft, kalau ke kanan itu firm. Jadi keras kayak gitu ya. Dan ada pilihan klik yang terakhir itu 3. 3 itu keras. Dan selain itu juga untuk si Shock Falcon-nya ini, sebenarnya untuk pilihan kliknya ada pilihan juga nih Sabah Jeep. Ada yang tipe-tipe elektrik juga. E-Adjust tuh namanya. Cuman Pioneer belum masukin, kita baru masukin yang Fast Adjust aja. Karena ada beberapa kondisi mungkin kalian nggak mau upgrade di bagian untuk adjusternya kayak gitu. Dan aku juga mau sebutin beberapa kelebihan dari Shock Falcon nih. Yang pertama, Fast Adjust kan, yang aku udah sebutin tadi, dia tuh udah mempunyai 3 pilihan klik yang gedenya. Untuk subnya itu 8 pilihan klik. Dan untuk lanjut nih, satu lagi nih, aku sambil ngintip ya. Di sini tuh ada yang namanya JKU atau JK Offset Stud. Nah ini di bagian sini nih Sabah Jeep. Sebenarnya tuh adanya di bagian front sih, di bagian shock depan. Front monotube bushing. Nah jadi untuk di bagian shock yang depan, itu di bagian atasnya sini, itu ada bushing-bushing nih Sabah Jeep. Yang dimana untuk bushingnya sendiri, itu udah terbuat dari karet yang udah pasti dijamin kuat. Karena udah dites sama engineering dari si Terraflex Falcon-nya sendiri. Depan saya ini udah ada Wings Warren VR Evo 8 yang sintetik. Ya mau kita install juga nih di Bumi Lawamagung. Jadi nggak cuma buat lift kit aja atau diinstal lift kit. Kita juga mau install ini ada Wings Warren dari VR Evo 8 yang talenya itu udah Spydura, yaitu sintetik nih bahan-bahannya guys. Dan aku mau sebutin juga untuk keunggulan dari Wings-nya nih. Yang pertama, yang pasti ini udah sertifikasi IP68. Jadi untuk waterproofnya itu udah terjamin banget Sabah Jeep. Karena udah ada sertifikasinya. Yang namanya Wings ya pasti dibawa nyelam-nyelam lah ya. Ke air iya, ke lumpur iya gitu. Jadi nggak cuma buat gaya-gayaan doang. Tapi untuk dibawa off-road pun ini udah aman banget. Dan kelebihan yang kedua adalah dari ini colokannya nih Sabah Jeep. Dia ada dua pengoperasian. Yang pertama itu pakai kabel, tinggal kalian colokin aja dan tinggal operasiin. Terus kalau kalian tanya, seberapa panjang kabelnya? Nah, kabelnya itu cukup panjang buat kalian operasiin dari dalam mobil nih. Jadi, Winsa dicolokin dulu di depan, di atas bumper itu. Dan talinya itu dibawa ke driver, itu masih nyampe talinya Sabah Jeep. Kayak gitu. Dan ada dua nih. Metode pengoperasiannya yaitu wireless. Nah, untuk wireless sendiri, itu tuh bisa kalian operasi juga. Ada pilihannya nanti di tombol lah. Tinggal kalian pencet aja. Dan ya udah konekin. Jadi tuh mudah banget kan buat kalian yang nggak sempat buat turun ke bawah, tapi pengen ngoperasinnya gitu. Dan jangan lupa nih, buat kalian yang mau operasiin ini, dibuka dulu nih guys, spoolnya. Jadi spoolnya dibuka dulu, baru bisa narik ulur untuk si Winsa. Kayak gitu, Sabah Jeep. Oke, Sabah Jeep nih. Jadi untuk si Falcon ini sendiri, itu merupakan varian tertinggi nih, yaitu yang F22, yang dimana dia ada jasannya. Jadi jasnya itu ada 3, ada soft, medium, terakhir itu ada foam. Nah, untuk foam sendiri nih, kita tuh udah pernah coba waktu touring bersama browser 4x4 Jakarta-Bali. Dan Bali-Jakarta lagi, itu enak banget. Dibawa kecepatan tinggi juga oke. Pada saat jalanan rusak juga, itu udah oke banget. Jadi sih itu bakalan stabil dan untuk kegiatan off-roadnya, itu bakalan ngebalik nih Sabah Jeep. Balik itu cepet banget. Jadi ngeringangin tangan lah, nggak terlalu capek banget kalau kita off-road berat gitu ya. Oke, Sabah Jeep. Nih, jadi aku mau info juga, selain dari mobil Lawamagung nih, di dalam tuh ada pengerjaan. Jadi dia mau lift kit 3 size, ini Jeep JK yang 2 pintu. Ini dimana untuk kitnya itu sama kayak kit-kitnya yang punya Om Adam. Jadi udah dapat limiter strap, dapat speed bump juga yang hidrolik, dan ya udah. Kita langsung aja ke depan nih, let's go. Oke, Sabah Jeep, ini dia penampakan belakang dari Jeep JK yang kita on progress masih untuk pengerjaan nih. Kita intip ke bagian bawah ya. Nah,
ini di bagian bawah tuh udah terinstal. Oke, biar terang. Ini ada shock dari Falcon yang sama. Ini shock Falcon Digiback 3.3. Yang gimana ini merupakan varian tertinggi atau seri tertinggi dari si Falcon-nya. Jadi untuk settingan on road ataupun street jalanan itu udah bisa banget buat nyaman. Dan untuk off road-nya udah enggak usah ditanya lagi lah. Ini udah mantep banget dan melebihi dari kata cukup menurut aku ya. Jadi untuk shocknya sendiri di Jeep Ijo kan kita udah pernah pakai juga nih buat kegiatan off-road gitu. Terakhir tuh kita off-road di Marinos dan nggak ada masalah sih, shock pun nggak bocor walaupun posisinya terbalik. Terus kalian juga bisa lihat nih, ini tuh ada bracket track bar belakang dan juga ada link stabil yang terinstal, ada per-per juga dan ada stopper-stopper yang dimana untuk stopper bawahnya masih belum diinstal sih. Plus nih, udah diinstalin ini arm dari Alpine dan ya ini dia nih yang aku bilang udah dapat limiter strap nih sahabat Jeep, jadi udah full kit banget ya. Kita intip ke bagian depan, let's go. Oke sahabat Jeep, sebelum ke depan aku infoin dulu deh untuk bagian belakang ya. Nih bisa kalian lihat untuk limiter strapnya ada tulisannya nih 4130 heat rate, jadi udah diuji panas, tahan uji untuk si limiter strapnya. Jadi fungsi dari limiter strap adalah untuk membatasi pergerakan ataupun travel dan artikulasi dari bagian kaki-kaki yang belakang nih, kayak gitu. Jadi dia nggak bakal melebihi dari strap, panjang strap ya. Jadi untuk shocknya itu tuh nggak bakal ketarik terlalu keras gitu sama Jeep, jadi menyebabkan bocor kayak gitu kan. Nah ini tuh penyelamat buat shock kalian. Dan juga ini armnya dari Alpine yang short tapi udah adjustable. Untuk batangnya pasti lebih tebal daripada yang standar. Nah di bagian depan sendiri, jadi ini udah full juga nih sahabat Jeep. Untuk Lontero track link kita udah install, track bar juga. Ini yang full dari Terraflex ya. Terus kalian bisa lihat nih, di bagian depan pernya juga udah kita ganti. Dan nih aku bilang, ini speed bump yang hidrolik, jadi nggak mati untuk pergerakan dari speed bump-nya. Jadi lebih lembut dan lebih enak dipakai di jalanan biasa maupun harian untuk pergerakan atas bawahnya gitu ya, sahabat Jeep. Suspensinya lah, aku bilang. Ini stopper bagian bawah, terus ada limiter strap juga. Nah itu yang dimana biar untuk shock kalian nih nggak bakal ketarik banget dan nggak bakal sampai masuk ke dalam pada saat dia nggak balik. Gitu. Ini yang fast adjust 3.3 juga, yang ada 3 pilihan klik. Terus ini arem-aremnya. Dan ini udah, ini tampilan dari Jeep JK 2 pintunya. Bakalan keren banget nih sama Jeep. Dia pakai untuk konsep dari tampilan sendiri, itu konsep-konsep Poison Spider. Sahabat Jeep, jadi udah selesai nih mobil Om Agung, tinggal setir aja sih miring, cuman untuk kekerasan sama kempukannya udah mantep. Dan yang penting mobil tuh nggak ini ya, setelah dilift tuh mobilnya nggak kiri kanan, nggak ngebuang. Tapi kalau dia udah dilepas setir dan hasilnya masih lurus, berarti lift kitnya udah berhasil. Kayak gitu sahabat Jeep, kira-kira untuk indikasi dari lift kit yang udah berhasil. Dan ya udah, mungkin paling besok Om Agung kalau misalkan ada ini lagi perlu settingan, dia akan datang lagi kemari minta di setelin orang gitu. Kalau sekarang ini tinggal setirnya aja sih di bawah nih, ada Mas Ian yang lagi sel-sel buat setirnya. So guys, jadi buat kalian nih yang mau lift kit kayak Om Agung, ini tuh 2,5 reservoir adjustable untuk shocknya pakai Falcon yang piggyback 3.3, dan di depan udah tambahin shocksnya dari Falcon Nexus yang dimana untuk long tarot drag ring dia juga udah ganti, jadi nggak standar lagi, dia pakai yang sinergi. Mantap. Kita juga bulan ini lagi ready banget, banyak banget sih sebenarnya lift kit, kayak lift kit 2,5, lift kit 3, 3,5, 4, atau yang buat JL itu ada yang 2 inch sama yang 3,5, sama 2,5 juga ada sih. So mantap. Buat kalian yang mau datang kemari langsung aja ke Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32, atau kalian bisa secara online melalui
Instagram bisa, marketplace kita di Tokopedia, Bibi, Bukalapak udah official store semua. Terakhir tinggal di Shopee. So guys, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you banget yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir, dan mungkin aku lanjutin videonya buat yang 3 inch ini nih. Sorry, yang 3,5 inch di mobil Jeep JK. Dua pintu yang dimana udah full kit Teraflex semua sampai ke shock juga, dan secara tampilan dia berubah pakai Poison Spider. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya.